Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita kembali kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an tentang hakul muslim alal muslim. Yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, wa idza da'aka fa ajibhu, dan kalau saudaramu mengundangmu maka penuhilah undangannya. Undangan ini dakwah. Allah sebutkan di dalam Quran, walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian diundang maka masuklah ke dalam rumah yang mengundang kalian, dan kalau kalian selesai dari hajat kalian, selesai makan, maka bertebarlah kalian pulang. Di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang diundang saudaranya dan tidak menjawab, tidak memenuhi undangan itu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Kalau salah seorang dari kalian mengundang saudaranya maka hendaklah saudaranya memenuhi undangan tersebut. Di lafaz lain juga diriwayatkan, idza du'iya ahadukum ila walimatu urs atau ila walimati ursin falyujib. Kalau kalian diundang walimatu urs maka penuhi undangan tersebut. Dari hadis-hadis ini kemudian para ulama menjelaskan, memenuhi undangan kalau itu walimatu urs, pernikahan, hukumnya wajib itu pun kalau yang mengundangnya seorang muslim dan haram untuk dihajar, seorang muslim yang tidak boleh diboikot, seorang muslim yang baik penghasilannya, maksab harta yang dia dapati itu dengan cara halal atau cara baik, dan itu pun hak bagi yang mengundang gugur
kalau dia memberi afu, memberi ampunan. Artinya labas, kamu fulan enggak datang karena ada satu dan lain alasan. Disebutkan pula oleh para ulama Hanabilah seperti Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah, beberapa udzur yang dengannya gugur kewajiban memenuhi undangan, yaitu yang pertama yang diundang sakit atau melayani orang sakit, merawat yang sakit tidak bisa ditinggalkan, atau sibuk menjaga harta, kalau ditinggal akan rusak atau hilang hartanya, atau karena kondisi yang sangat panas cuaca, atau sebaliknya sangat dingin, atau hujan yang dengannya pakaiannya bisa basah, atau yang terakhir kata beliau yang diundang itu seorang pegawai yang tidak mendapat izin dari majikannya atau atasannya. Dia terikat kerja dengan orang lain. Hak yang kedua ini memenuhi undangan. Secara umum, para ulama menjelaskan menjawab undangan, memenuhi, mendatangi undangan, masyru', disyariatkan. Dan itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tidak ada khilaf di kalangan ulama dengan catatan satu, yang mengundang muslim. Yang kedua, orangnya tidak terang-terangan melakukan maksiat, tidak nyata-nyata melakukan kemaksiatan terang-terangan di depan orang lain. Yang ketiga, undangan tersebut atau di acara tersebut tidak mengandung kemungkaran, maksiat, yang dia sebagai yang diundang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah atau menghentikannya. Ini beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya memenuhi undangan seorang muslim. Undangan ini yang benar menurut jumhur ulama tidak wajib untuk dipenuhi kecuali undangan walimatul urs. Undangan walimatul urs wajib untuk didatangi, itu pun dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Tidak mengandung maksiat, muslim yang mengundang tidak terang-terangan melakukan maksiat. Sebagian ulama menambah tadi, hasil yang diperoleh orang itu thayyib, penghasilan yang halal, yang baik. Nah, yang jelas para jumhur ulama menguatkan bahwa yang wajib hanyalah memenuhi undangan walimatu urs.
Adapun kalau yang mengundang itu bukan muslim, maka tidak wajib bagi seorang muslim untuk memenuhi undangannya. Bahkan tidak disyariatkan untuk dia datangi undangan tersebut, kecuali ada kemaslahatan jelas yang diharapkan dari kedatangan seorang muslim, seperti taklif kulub, mengharap mendapat hati orang tersebut, mendakwahkan Islam kepadanya, mendakwahkan tauhid kepadanya, menunjukkan batilnya agamanya atau kekufurannya orang musyrik. Karena Rasulullah SAW memenuhi undangan seorang Yahudi yang mengundang beliau di Madinah, tetapi kemaslahatan jelas beliau gunakan untuk dakwah kepada tauhid, menyelamatkan orang itu dari neraka. Adapun kalau orang tahu dirinya tidak kuasa berbuat apapun, tidak bisa menyampaikan tauhid, sunnah, maka tidak disyariatkan untuk memenuhi panggilan seorang kafir. Demikian pula syarat yang kedua, kalau yang mengundang itu orang yang terang-terangan melakukan maksiat, melakukan dosa, mujahir, tanpa malu di hadapan orang lain dia lakukan kemaksiatan, tidak disyariatkan untuk dipenuhi undangan orang tersebut. Itu pun seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau diharapkan ada maslahat dengan kedatangannya, dia bisa nasihati, dia bisa sampaikan kebenaran, maka boleh dia datangi undangan orang tersebut karena kemaslahatan yang diharapkan. Syarat yang ketiga, kalau kemudian dalam acara undangan tersebut ada kemungkaran, kalau seseorang melihat dirinya bisa ingkarul mungkar, bisa mengingkari kemungkaran, maka dia wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Kalau dia bisa tahu berguna dan bermanfaat kedatangannya, dia akan beringkarul mungkar dan berpengaruh ingkarul mungkarnya kepada mereka. Dinyatakan wajib karena ada dua sebab atau dua masalah. Yang pertama, dia memang diundang sehingga bentuknya adalah jawaban undangan. Yang kedua, izalatu mungkar, dalam rangka mengingkari kemungkaran. Ikhwati fillah rahmanu rahmakumullah, hak-hak ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangkan ulfah, cinta, kasih sayang, yang diundang merasa dihormati, dipanggil. Dengan dia datang, yang mengundang pun
merasa terhormat, dihargai, undangannya diperhatikan, didatangi. Dengan itu tercapai persaudaraan lebih erat, cinta dan kasih sayang sesama muslimin juga akan didapati. Di dalam sunnah dianjurkan terutama untuk undangan makan, terutama kalau itu undangan makan, agar yang dipanggil adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar akidahnya, pemahamannya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, karena persahabatan akan menyerap watak dan sifat orang yang kamu sahabati. Maka bergaullah, bersahabatlah dengan mukmin. Kamu akan terpengaruh dengan imannya, kesolehannya, pemikirannya, manhajnya. Kamu akan diajak untuk taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena undangan itu seperti tadi mendatangkan cinta, persaudaraan, kasih sayang. Kalau itu bukan orang yang bertakwa, celaka, bahaya. Bisa ada hubungan cinta, kasih sayang, persaudaraan dengan orang-orang fasik atau ahlul bid'ah. Oleh sebab itu Rasul anjurkan untuk dipilih orang yang diundang itu. Undangan ajakan harus waspada, dipilih, selektif. Adapun kalau itu pemberian, lebih umum. Untuk memberi makanan, bebas. Orang kafir pun kamu beri labas, gak masalah, boleh. Kamu beri makanan, kamu antarkan ke rumahnya atau bagaimana. Adapun kamu undang datang ke acara kamu, la. Karena itu untuk tujuannya mempererat persaudaraan, cinta dan kasih sayang. Nah, tentunya disebutkan ini hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Kalau tidak diperhatikan, kalau tidak didatangi, orang akan tersinggung dan su'udzon. Kenapa fulan tidak mau datang? Padahal dia tidak punya udzur yang syar'i untuk tidak mendatangi undangan tersebut. Fulan gak mau makan makanan yang dia hidangkan. Fulan tidak memenuhi panggilannya. Banyak su'udzon akan muncul dan syaitan memperbesar api permusuhan tersebut. Tidak diharapkan. Oleh sebab itu hak seorang muslim kepada muslim yang lain untuk dimasukkan kesenangan pada hatinya. Idkholus surur. Dia akan senang kalau kemudian dihidangkan kepadanya, dipenuhi undangan yang ditujukan kepadanya. Selain itu,
Ada pula dalam jamuan yang diberikan tuan rumah, Allah sebutkan dalam Quran seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, dengan tamunya para malaikat alaihimussalam. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika para malaikat itu masuk menemui Ibrahim alaihissalam dan menyatakan salaman, yang bentuknya adalah masdar, salaman, nusallim salaman, dan dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, qala salam, salamun, dan itu lebih ablagh kata para ulama. Jawaban Ibrahim alaihissalam lebih baik karena dia marfu salamun, menunjukkan sesuatu yang menetap, ada dan terus menerus. Beda dengan sesuatu itu yang mansub salaman, terkesan hanya ketika itu saja. Jawaban Ibrahim lebih dalam, salamun. Fama an labitha, fama labitha an ja'a bi ijlin hanid. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin hanid. Kemudian Ibrahim alaihissalam ragha ila ahli, gerak cepat ke keluarganya, pergerakan yang cepat yang tidak disadari atau tidak diketahui oleh para tamunya. Disebutkan oleh para ulama rogo, maknanya gerakan yang cepat dan tersembunyi. Dan ini sunnah. Tuan rumah atau yang mengundang tidak menunjukkan kepada tamunya kalau dirinya sedang mempersiapkan hidangan atau jamuan. Karena kalau mereka tahu, tentu mereka akan menahan. Gak usah repot-repot. Iya. Gak usah, duduk aja. Lah, Ibrahim tidak demikian. Mencuri kesempatan sehingga enggak disadari oleh para tamunya, cepat gerakannya, rogha ila ahli, segera menyuruh keluarganya untuk mempersiapkan hidangan. Oleh sebab itu kurang adab kalau kemudian tamu itu ditawari, mau minum apa, mau makan apa, atau ditawari, saya bikinkan minum ya, saya bikinkan, saya hidangkan makan ya. Ya tentunya malu, masa iya sebagai tamu menjawab, oh iya iya, nah, keluarkan semuanya, ya gak mungkin. Nah, kalau kamu niat baik, memuliakan dia, menghormati tamu yang kamu panggil atau dia datang ke rumah, tanpa dia ketahui, hidangkan di hadapannya. Faja'a bi'ijlin hanid, dan Ibrahim datang membawa daging anak sapi hanid yang dipanggang. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa daging anak sapi termasuk yang baik,
termasuk yang disenangi. Faqarrabahu ilaihim, kemudian didekatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada para tamunya. Juga adab diajarkan di dalam Quran, didekatkan makanan itu, bukan kemudian tamunya diajak jalan jauh kemana, nah, ke tempat dia makan. Lah, didekatkan oleh Ibrahim alaihissalam, dihidangkan di hadapan mereka. Qala ala ta'kulun, dan dikatakan oleh Nabi Ibrahim, mengapa kalian tidak memakan? Adab yang keempat. Ibrahim tidak menyatakan makanlah makanan ini, kasar, tetapi dengan halus dan sopan beliau katakan, ala ta'kulun. Anjuran, tetapi sangat halus, tidak langsung dimakan. Qala ala ta'kulun. Tetapi karena yang datang kepada beliau malaikat, tentunya tidak makan, karena mereka makhluk yang mulia, nah, tidak seperti manusia, butuh makan, minum, dan seterusnya. Fa'aujasa fi nafsihi khifah. Maka Ibrahim takut. Dan itu kebiasaan orang Arab. Kalau orang dihidangkan makanan padanya dan tidak mau makan, mereka segera ada su'udzon, ada prasangka buruk. Kenapa? Sudah dihidangkan, sudah diberikan, gak mau dimakan. Tetapi diingatkan kepada beliau bahwa mereka yang datang adalah para malaikat utusan Allah SWT. Al-Muhim, ayat mengajarkan kepada kita beberapa adab diafah dalam menjamu tamu, adab di dalam memuliakan undangan, sebagaimana Allah sebutkan tentang kekasihnya, nabinya Ibrahim alaihissalam. Ini hak yang kedua. Hak yang ketiga Rasulullah SAW sebutkan, wa idza stansahaka fansahhu. Dan kalau saudaramu meminta nasihat darimu, maka beri dia nasihat. Tentang nasihat ini, Allah sebutkan tentang kaum mukminin di dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu ikhwah, satu saudara, diikat oleh persaudaraan iman. Dan Allah sebutkan tentang akhlak, sifat para nabi, wa ana lakum nasihun amin, dan aku untuk kalian adalah orang yang nasih, memberi nasihat yang terbaik untuk kalian, dan amin, terpercaya. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala an, qala bay'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Aku bay'at Rasulullah di atas mendirikan salat, untuk selalu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan nasihat
kepada setiap muslim, termasuk poin-poin baiat para sahabat untuk bernasehat, memberi dan menyampaikan nasehat terbaik kepada muslimin. Di Bukhari Muslim pula dari hadis Anas, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia cintai untuk saudaranya seperti dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita cinta untuk diri kita kebaikan, maka kita pun ingin kebaikan itu sampai untuk saudara kita. Kita nasihati untuk dia dapati dan sampai kepadanya kebaikan yang kita cintai untuk diri kita. Kebenaran, al-haq, ilmu, amalan saleh. Di Sahih Muslim dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Qala lillah. Nasihat itu untuk Allah, ikhlas karenanya, wali kitabih, dan karena kitabnya, mengimani Quran, ajarannya, wali rasulih, dan untuk rasulnya, mengimani beliau dan mentaati sunnah beliau, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat itu untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, para ulama, para umara, pemerintah kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin. Maka nasihat ini merupakan tiang agama. Ad-din nasihah. Ini termasuk bentuk hasr. Termasuk bentuk pembatasan dalam bahasa Arab. Bahkan di riwayat lain jelas dengan adat innama. Innamad dinu nasihah. Hanyalah agama itu nasihat. Sebagai ruh dari agama ini adalah nusuh, nasihat. Dimana dengan nasihat ini kaum muslimin dibimbing, diarahkan kepada yang baik, yang maslahat untuk agama, akhirat dan dunia mereka. Dibantu oleh muslim yang lain dengan nasihatnya. Dengan nasihat itu pula ditutupi aurat kaum muslimin. Bisa dicegah, bisa dijauhkan dari berbagai madarat dan celaka yang akan membahayakan mereka. Nasihat lillah. Segala yang akan merongrong, merusak akhlak mereka, merusak akidah mereka, tauhid mereka, dinasehati agar mereka waspada, selamat. Kalau ini batil, ini berbahaya, ini sesat. Dan itulah nyawa dari agama ini. Tiang, pilar utama dalam agama ini. Nasihat. Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak menipu, karena itu bertentangan dengan nasihat. Tidak berdusta kepada kaum muslimin. Tidak hasad, iri dengki kepada mereka. Intinya mencintai kebaikan untuk muslim yang lain dan benci
kejelekan agar tidak menimpa mereka. Cinta kebaikan untuk mereka seperti kita cinta untuk diri kita sendiri. Kita benci kebaikan, maaf, benci kejelekan agar tidak menimpa mereka sebagaimana kita benci untuk tidak menimpa kita kejelekan. Begitu mulia dan pentingnya nasihat itu, sehingga Rasulullah jadikan salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lain. Makna hadis dengan ini, kalau saudaramu meminta nasihat karena dia punya hajat, punya perkara, ingin dia konsultasikan kepadamu, atau mungkin rahasia urusan keluarga, hubungan dia dengan istrinya misalnya, anak dengan bapaknya, harus dibimbing kewajiban dia untuk memberi nasihat yang terbaik agar si muslim ini mengarah kepada yang lebih maslahat untuk dirinya, agamanya, dan dunianya bahkan. Nasihat ini disebutkan oleh Hafidz rahimahullah terambil dari kata an-nushu yang maknanya tasfiyah, penyaringan, filter. Layaknya orang menyaring, dia inginkan yang keluar itu yang murni, bersih. Campuran yang ada, yang tercampur di bahan yang murni itu bisa tersisihkan. Seperti disebutkan, nasahtul asal, menusuh al asal, madu disaring sehingga mungkin lebahnya tersingkirkan, mungkin rumah lebah itu yang semula tercampur di madu disaring sehingga tersisa hanya madu murni. Campuran-campuran lain yang mungkin batu kerikil atau apalah bisa disingkirkan. Tidak diinginkan campuran ini mengotori, mengurangi nilai baik kemurnian madu itu, sesuatu yang murni. Nah, demikian pula dalam amaliyah nasihat, dalam proses nasihat, kita tidak ingin saudara kita ada padanya sesuatu yang bukan dari agama Allah, bukan dari ajaran Allah, bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan demikian agama salafus saleh. Kita tidak ingin ini ada padanya, difilter, disaring untuk keluar darinya kemudian dibuang agar dia menjadi muslim yang sejati, muslim yang benar sebagaimana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Difilter muslim ini, disaring dari kesalahan-kesalahannya, dari penyimpangannya, dari kesesatannya. Itu disebut nasihat. Atau sebagian ulama lain menyebutkan nasihat itu terambil dari kata mansohah, dari lafadz mansohah yang artinya jarum jahit, jarum yang dipakai untuk menjahit. Disebutkan demikian karena namanya jarum, tugasnya menyatukan sesuatu yang tercerai-berai, mengumpulkan sesuatu yang semula berantakan,
semula cacat, jelek, pakaian semula putus, lengannya di sana disatukan, kemudian dijahit sehingga kembali satu dengan potongan untuk tubuh, kalau itu pakaian misalnya. Semula pakaian itu terkoak, robek, jelek pandangannya, ditutup, kemudian dijahit sehingga kembali sempurna, kembali tertutup. Itu tugas jarum jahit. Demikian pula yang namanya nasihat, menyatukan kembali iman atau agama seorang muslim yang semula dengan pelanggarannya, dengan penyimpangan, kesesatannya, dia jauh dari agama. Nah, disatukan, ditarik untuk diselamatkan, didekatkan kembali dengan agamanya. Itu asal kalimat nasihat. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk setiap muslim itu memberi nasihat kepada saudaranya, terutama ketika diminta, idastan sohaka, saudara kamu mempercayakan problemnya kepada kamu, menunggu jawaban yang terbaik dari kamu. Oleh sebab itu tidak boleh orang yang telah diberi kepercayaan semacam itu untuk menyia-nyiakan kepercayaan saudaranya, dan termasuk khianat ketika orang menyia-nyiakan kepercayaan orang kepadanya. Orang percaya fulan orang baik, fulan bisa dipercaya, sehingga rahasia-rahasia yang aib dia ungkapkan. Dia sebetulnya malu, tetapi apa boleh buat, dia ingin jawaban, dia ingin bimbingan dalam keadaan kalut. Si muslim dalam keadaan bingung, problem rumah tangga, suami istri, dan yang semisalnya, sebetulnya aib, tetapi dia betul-betul ingin bimbingan, harus berbuat apa. Nah, gak boleh yang semacam ini kemudian disia-siakan, kemudian jadikan bahan cerita, fulan bin fulan kemarin ke saya menyampaikan kalau begini dan begitu, dia dengan keluarganya ini dan itu. Haram. Kamu memegang amanat, gak sembarangan dia membongkar rahasia itu. Hanya kepada kamu yang dia percaya agamamu, dia percaya ilmumu, harap dijaga betul-betul. Demikian pula diharamkan untuk tidak jujur dalam penyampaian nasihat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, man asyara ila akhihi, atau man asyara li akhihi ila syai' wa huwa ya'lamu annal khaira fi ghairihi faqad khana. Barang siapa yang mengisyaratkan dalam musyawarahnya, dalam tukar pikiran, nasihat untuk saudaranya, dia arahkan ke sesuatu yang padahal dia sendiri tahu yang baik untuk saudaranya, yang lebih maslahat justru yang lain,
yang berbuat semacam ini telah berkhianat kepada saudaranya. Misalnya, saudara kamu pendatang di kota kamu, gak tahu banyak, gak menguasai daerah kamu sudah lama tentunya. Dia minta pendapat, minta nasihat, saya mau buka usaha misalnya. Bagaimana? Ada tawaran ini, satu tanah di jalan A, yang lain lagi ada di jalan B. Kamu tahu betul B itu yang bagus, strategis, rame, dan seterusnya. Tapi karena khianat, kamu katakan, oh yang A saja, iya itu bagus, kamu beli. Udah itu gak ada duanya di kota ini. Khianat. Tidak dibenarkan seorang muslim mengisyaratkan kepada saudaranya sesuatu, padahal dia tahu yang lebih baik untuk saudaranya justru yang lain, yang tidak dia ungkapkan kepada saudaranya. Mau khidbah, saya dengar fulan punya anak wanita, fulana. Bagaimana menurut antum? Oh, jangan. Dia itu keluarganya jelek, bapaknya keras, anaknya juga begini begitu, padahal dia sendiri yang ingin maju. Nah, jangan. Nah, mengisyaratkan kepada saudaranya sesuatu yang dia sendiri tahu kebaikan ada di yang lainnya, yang tidak dia isyaratkan kepada saudaranya. Nah, ini menyalahi nasihat. Rasulullah sebutkan, wa idas tansahaka fansahhu. Terlebih kewajiban itu kamu pikul beban kalau dia sudah minta nasihat kepadamu. Sampaikan yang terbaik baginya. Baik itu dalam muamalah duniawiyah, terlebih-lebih lagi dalam perkara agama. Dalam muamalah duniawiyah, Rasulullah SAW murka, seperti di Sahih Muslim, ketika seseorang menipu tepung yang terkena air dia taruh bawah, yang bagus dia taruh atas. Ma hadza? Kata si penjual, asabahul ma ya Rasulullah, kena hujan kemarin. Mau menipu. Rasulullah katakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Padahal itu penipuan duniawi, yang kerugiannya paling-paling ya masalah uang. Kalaupun tepung itu diberi, ya ruginya yang basah gak bisa dipakai, itu aja. Itu pun sudah sedemikian berat ancamannya. Laisa minna. Yang para ulama sebutkan, kalau suatu amalan diancam dengan laisa minna, bukan dari golongan kami, termasuk kabair, dosa besar. Bayangkan kalau penipuan itu penipuan agama, pemahaman yang disesatkan, akidah yang rusak, kebatilan yang diajarkan, ditipu umatnya, saudara-saudaranya muslimin ditipu. Kewajiban seorang muslim yang tahu ilmu, tahu kesesatan tersebut, untuk menasehati saudara-saudaranya agar waspada, berhati-hati, dan sadar kalau mereka tidak mudah-mudah ditipu oleh mereka, ahlul batil. Idza stansahaka fansah lahu. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu.
Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saudaramu itu bersin dan dia bertahmid kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Di Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Kalau salah seorang dari kalian bersin, hendaklah mengatakan alhamdulillah. Walyakul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaklah saudaranya mendoakan yarhamukallah. Walyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan kalau telah didoakan demikian, hendaklah dia doakan kembali saudaranya, dibalas dengan doa yahdikumullah, Allah beri kalian hidayah dan Allah benahi urusan kalian. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini disepakati ulama tentang sunnahnya. Disepakati oleh para ulama tentang sunnahnya perkara ini. Di dalam riwayat disebutkan bahwa perintah ini ditujukan kepada setiap muslim yang mendengar tahmid saudaranya yang bersin, mendengar bacaan alhamdulillah dari saudaranya yang bersin. Di mana Rasulullah SAW sebutkan, kana haqqan ala kulli man sami'ahu an yaqula yarhamukallah, wajib haqqan atas setiap yang mendengarnya untuk mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kewajiban ini ditujukan kepada setiap muslim yang mendengar saudaranya bersin dan bertahmid. Dan memang terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah, apakah tasmid, doa yarhamukallah kepada yang bersin kalau dia bertahmid, itu fardu ain ataukah fardu kifayah, cukup diucapkan oleh sebagian yang mendengarnya kalau mereka banyak. Tetapi yang lebih dekat kepada dalil, lebih dekat kepada sunnah, kalau setiap yang mendengar, karena Rasul sebutkan haqqan ala kulli man sami'ahu, setiap yang mendengarnya berkewajiban untuk mendoakan saudaranya yarhamukallah. Bersin ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan alhamdulillah. Doa ini yarhamukallah bagi mereka yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau seorang muslim bersin dan dia tidak bertahmid? Dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, maklum adanya bahwa di situ ada kemungkinan orang yang tidak baca alhamdulillah karena adanya tahawun. Dia menyepelekan, tidak perlu bersin ini selesai. Dia sepelekan, tidak mau baca alhamdulillah.
Walaupun ada juga kemungkinan lain dia tidak baca alhamdulillah karena lupa memang. Lalai. Nah. Kalau memang kemudian dia lupa, hendaknya saudaranya mengingatkan, ya akhi, baca alhamdulillah. Nah, kalau diketahui memang dia lalai atau tipe orang yang perhatian dengan sunnah, tapi kebetulan lupa atau bagaimana, diingatkan. Nah, tetapi kalau kemudian didapati seseorang itu karena menyepelekan, menganggap gampangan enteng, gak mau alhamdulillah, gak usah diingatkan. Kata Syekh, tidak perlu diingatkan untuk baca alhamdulillah. Dan itu sebagai uqubah, sebagai hukuman kepadanya. Sebagaimana dia tidak baca alhamdulillah karena meremehkan atau menyepelekan sunnah. Nah, hukumannya dengan tidak ditasmid, tidak didoakan yarhamukallah, bahkan juga tidak diingatkan untuk mengatakan baca alhamdulillah. Itu bagi orang yang diketahui menggampang-gampangkan dan mempermudah menyempilkan sunnah ini. Bersin ini disyariatkan demikian. Untuk yang bersin baca alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukallah dibalas dengan doa yahdikumullah syurubalakum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai bersin, sebagaimana yang akan datang dibawakan oleh Hafidh juga. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tadha'ub. Allah cinta kepada bersin. Ulama jelaskan karena bersin itu identik dengan semangat. Orang kalau bersin keluar penyakit atau bakteri atau virus yang ada di tubuhnya atau di hidungnya. Dan seringnya kalau kemudian seseorang itu selesai bersin terasa lebih ringan banyak tubuhnya. Sehingga semangat, lebih ringan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Makanya dicintai oleh Allah. Berbeda dengan tasa'ub, menguap, yang identik dengan malas. Kalau sudah menguap, urusannya tidur. Banyak manfaat, banyak kemaslahatan yang akan terlewat darinya. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas karena Allah cinta kepada bersin itu, maka disyariatkan di dalam Islam untuk adanya doa yang mulia, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas bersin ini. Dan itu pun disebutkan para ulama selama tidak lebih dari 3 kali. Karena kalau lebih dari itu, diketahui biasanya orangnya sakit, flu, mazgum. Maka yang disyariatkan didoakan untuk sembuh, syafaqallah atau afaqallah, mudah-mudahan diberi afiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk adab dalam bersin pula disebutkan oleh para ulama untuk menahan suara bersinnya dan menutup mulutnya, karena tidak disenangi keluar dari mulutnya semprotan ludah atau yang semisalnya, tentu menjijikan dan kotor. Ditutup dan suaranya pun ditahan sebisa mungkin, tidak dilepas seperti sebagian orang menggelegar kalau bersin. Satu masjid ini pun akan terdengar suaranya. Tidak adab, jelek. Ditutup dan ditahan sebisa mungkin suaranya agar tidak mengganggu atau tampak kurang adabnya seseorang dalam permasalahan bersin. Disunahkan tasmid ini
doa yarhamukallah dari seorang laki muslim kepada laki yang lain, wanita muslimah kepada wanita muslimah yang lain. Sebagian ulama sebutkan kalau itu wanita tua, boleh seorang muslim mentasmid. Ini kamu dengar nenek-nenek misalnya bersin dan mengucapkan alhamdulillah di tasmid yarhamukallah. Adapun kalau itu gadis atau wanita muda, karena dikhawatirkan adanya fitnah, maka seperti kata Imam Ibnu Qasim, tidak disunahkan untuk ditasmid. Nah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan karena waktu. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.